Nah, kalau yang sebelah sini nih, ini kawasan umum. Siapapun boleh ke sini, asal jangan merusaknya dan tetap menjaga keasliannya. Kalau sebelah sana, itu adalah kawasan konservasi. Nggak semua orang bisa ke sana. Kita bisa ke sana sih, asal ditemani oleh penjaga dan dapat izin. Sekarang aku mau ke sana. Banyak hal untuk dinikmati, mulai dari laut hingga gunung. Seperti yang saya datangi ini, Stone Garden. Taman batuan yang tersebar di berbagai sudut tempat ini. Cantik ya? Nah, kalau yang sebelah sini nih, ini kawasan umum. Siapapun boleh ke sini, asal jangan merusaknya dan tetap menjaga keasliannya. Kalau sebelah sana, itu adalah kawasan konservasi. Nggak semua orang bisa ke sana. Kita bisa ke sana sih, asal ditemani oleh penjaga dan dapat izin. Sekarang aku mau ke sana. Berada di kawasan Kars Citatah, Stone Garden ditemukan kelompok riset cekungan Bandung atau KRCB ITB tahun 2000 lalu. Namun, pada tahun 2015, Stone Garden diresmikan menjadi kawasan geowisata. Assalamualaikum, Pak Yadi. Waalaikumsalam, Pak Ciki. Nah, gimana? Udah siap? Kita lihat dulu. Udah siap. Ayo, silakan kita lihat dulu. Ya, makasih ya, Pak. Pak Yadi inilah yang mengembangkan Stone Garden hingga menjadi tempat wisata dengan melibatkan masyarakat sekitar. Dahulu, kawasan Kars Citatah ini adalah Laut Bandung Purba. Nah, ini salah satu kawasan konservasi. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh fosil dari Laut Purba. Ini adalah ganggang. Jadi sisa tumbuhan laut yang membatu. Nah, jadi kawasan ini memang tidak sembarang orang boleh masuk, kecuali para peneliti dari tim geologi yang bisa masuk ke sini. Terutama bagi pelajar-pelajar yang mempelajari di bumi, silakan nanti dipandu di sini. Wow, menarik ya Pak ya? Iya. Jadi ada banyak fosil-fosil banyak. Di sini? Banyak, ini semuanya areanya ada 10 hektar. Nah, 10 hektar ini terdiri bermacam-macam batu. Ada batu gamping, ada koral, ada terumbu karang, semuanya ini terkumpul di sini semua. Ide awalnya dari mana sih Pak? Awalnya itu kita saya mempelajari ada buku. Bukunya itu tentang Kars Citatah. Nah, saya dapat buku itu jadi ahli geologi yang kebetulan itu karangan dari Pak Budi Bramantio almarhum Teh Bahtiar. Saya buka. Nah, ternyata di dalam buku itu kok ada di kawasan tempat tinggal saya. Di dekat. Iya, Bapak di sini. Gitu ya? Saya pelajari. Saya naik ke atas ini loh, kok batu-batunya sama yang ada di gambar ini. Makanya, wah, ini adalah satu kawasan yang memang harus dilestarikan. Nah, itu awalnya dari buku. Budaya gotong royong masyarakat lokal menjadi modal awal untuk mengembangkan Stone Garden ini. Hasil dari dana keuangan dari sini, ya, dari masyarakat sekitar juga bermanfaat. Misalnya kita bedah rumah, semoga makin berkah, Pak. Kita bantu jalan, apalagi kalau kegiatan keagamaan, karang taruna, kegiatan semuanya memang sumber anggarannya dari sinilah.
pelan tapi pasti, profesi penambang batu mulai ditinggalkan masyarakat untuk beralih menjadi penggiat wisata. Bersama, mereka memajukan tempat wisata ini, mulai dari mengantar tamu, membuka warung, sampai menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat penginapan berbiaya murah. Sungguh, rahmat Allah akan turun jika kita menjaga ciptaannya, seperti firman-Nya dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Segala sesuatu memang diciptakan Allah untuk banyak manfaat, untuk bersyukur, dan juga untuk berbagi dimanapun. Termasuk di salah satu sudut pasar ini, berbagi ilmu di sekolah demi hidup yang berkah.